Balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita bahas tentang Love dari Visored, guys. Visored Banner Summon 2.0 ya guys ya. Ini bagus banget ya, karena dia bisa nurunin def dan juga bisa ngasih burn ya. Jadi tumpukan debuff dari Yamamoto itu bakal jadi sakit, guys. Gimana caranya, Bang? Oke, gue tunjukin. Yang pertama, kalian lihat si Love-nya ya. Love ini dia punya skill, kalian baca di sini. Skillnya dia, skill yang masternya dulu ya. Dia tuh musuh tunggal memberikan 60% damage ekstra ke karakter special attack. Jadi kalau yang tipe sepatu tuh Byakuya, Poshiro, terus Yamamoto, itu kalau diserang sama dia tambah sakit, ada 60% damage ke dia ya. Dan dia tipe turtle dan tank sebenarnya. Jadi gue yakin damage-nya sih ya nggak sakit-sakit amat ya, 60% tapi cukup besar. Yang ini yang paling penting, skill keduanya, memberikan damage ke semua musuh, terhadap semua musuh memberikan 10% death. 10% defnya pasti turun, guys. 10% defnya pasti turun. Dan juga berpeluang 50% memberikan efek bakar atau burn, sama kayak si siapa? Si kakek, guys ya. Nah, di sini dia juga efek burn-nya itu, kalau bisa kita lihat efek burn ya. Efek burn itu kan kalau kalian lihat kakek, si kakek mana? Oke, kalian lihat si kakek. Si kakek ini kan kalau memberikan efek burn, efek burn-nya itu setiap ronde terkena damage yang berhubungan dengan max HP max. Jadi HP max-nya dia itu bisa memberikan burn ke musuh, guys. Jadi kalau misalnya HP max dari si si Love itu kan HP-nya pasti besar, guys. Dia tuh tank. Kebetulan belum go build ya, tapi kalau dia udah orange, dia tank, HP-nya pasti gede. Terus dihajar pakai ulti, kena burn dan juga burn ini. Jadi burn-nya stuck ya. Ada burn dari Yamamoto, ada burn dari Love. Itu bakal sakitnya minta ampun, guys. Bakal sakitnya minta ampun. Dan damage bakar kalau si Yamamoto 5% dari HP max. Kalau misalnya si siapa namanya, Sato Yamamoto memberikan attack, perlu memberikan bakar ya. Bakarnya tuh 5% dari HP max. Terus 5% HP-nya si Yamamoto ya. Kita lihat ya. Yamamoto itu HP-nya tuh 165.000, guys. 165.000 itu 5%-nya berarti sekitar berapa? 5%-nya itu sekitar 80.000, guys. Sekitar 80.000. Ya, sekitar 80.000 ya. 165.000 enggak, sekitar 8.000, guys. Sekitar 8.000, sekitar 8.000 ya, sekitar 8.000. 8.000, 8.000-an lah ya. Terus ditambah Love, dia HP-nya bisa lebih gede daripada Yamamoto, bisa jadi 18.000 ya debuff dari burn-nya sendiri. Itu GG Gaming, guys. Terus di situ kan ada defense minus 10%. Nah, defense minus 10% ini kalian lihat Yamamoto, defense-nya itu 6.647. 10%-nya berarti 664, guys. Turun 664. Dan kalian lihat di sini roh perangnya itu nurunin def 40%. Jadi kalau digabung dengan Love itu bisa 50%, guys. Kalau si Yamamoto-nya Iton Kato ya, ulti bisa jadi 50%. Karena charge-nya 32. Kalau gua naikin chance-nya itu bisa 40%. Dan 40% def musuh turun. Kalau yang gold lebih gede lagi, guys. Untuk chance-nya ya, chance-nya dia lebih besar. Lalu juga dia bisa dikombo dengan Aizen. Kalau kalian Sultan VIP 12 pakai Aizen, Aizen dengan dia diem aja itu bisa kurangin defense 10%. Nah, kalau kayak gue yang bukan Sultan gak punya Aizen, maka kalian pakailah Khan, guys. Nah, Khan ini kalian bisa lihat pasifnya menurunin defense 400. Jadi sekitar 8% lah ya. Tapi kalau misalnya Khan ini kalian naikin sampai level tinggi, tentunya bakal lebih besar untuk nurungin dev-nya, guys. Ini kita coba bisa naikin ya. Oh, level karakternya naikin dulu nanti aja. Karena gue lagi mau ngambil Shinji, guys. Dikit lagi gue bakal dapat Shinji ya. Shinji gue udah mana ini? Nah, Shinji gue udah 120 saatnya, dikit lagi ya. Dan kita akan bahas combo Shinji dan juga Hachi di next konten. Oke? Jadi gue bakal pakai arena. Arena gue tuh kayak gini, guys. Nah, arena gua tuh ada Love, ada Ichigo dan juga Khan. Gua mau nunjukin kalian replay yang mati karena debuff, guys ya. Mati karena debuff nih. Lawan Tsukunomi Nomoto. Gua tadi ngelawan 6 menit yang lalu, dia mati karena debuff. Debuff burn ya. Kalian lihat baik-baik ya di sini ya. Kita slowin aja. Si Love langsung serang ulti. Bam! Boom, defnya turun semua, kena burn 4. Yorin Maru. Jebret. Nice, beku. Diserang lagi sama Zangetsu. Jebret. Nice. Iton Kato.
Bam, boom, jebret. Bakar, bakar, semua bakar ya. Bakarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-nya. 6-6-nya kena bakar, guys. 6-6-nya kena bakar. Stuck dengan bakarnya si Love ya. Oke. Jebret, mati ya Omoto. Crit. Kalian lihat ya. Kalian lihat ya. Bankai. Asyidu. Oke, nice. Zenbon Zakura Kageyoshi. Oke. Gak apa-apa, aman. Jebret, jebret, jebret. Nah, gue bakal diserang biasa. Slow aja, gue ngapa-ngapain. Tiga mati nih guys, Ichigo, Byakuya, dan juga si Zanbaki-nya ya. Boom, tuh mati tuh. Padahal Zanbaki tadi darahnya kisi seperempat ya, tapi mati guys. Gak gue apa-apain, mati sendiri guys. Gila ya. Itulah efek burn ya. Efek burn dari Yamamoto dan juga si ini, si siapa namanya, si Love. Digabung jadi sakit banget guys. Gila efek burnnya. Mantap ya. Mantap jiwa ya. Oke, kita lanjut lagi. Abis lihat review, kita lanjut lagi. Sampai 10 match ya guys ya. Kita ajar El Gaijin guys. El Gaijin 3400. Nah, kita lihat ya. Ini bisa kita gaskan ya guys ya. Combo dev. Ada si Kon juga. Tapi efek burn dari Love dan juga Yamamoto juga sangat berperan banyak sih di sini. Kayak tadi nggak usah ngapa-ngapain, mati aja dia ya. Zarakinya juga mati. Jebret, 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 nice. Kita lihat ya. Iton Kato. Boom. Jebret. 630.000 guys. 630.000. Gila ya, 630.000 ya. Zenbon Zakura Kageyoshi. Gila. 630.000 loh damage-nya. Pakai Love terus pakai Sikon. Itu 630.000 damage-nya. Gila, 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 gila. Kita lawan Ikeda Cina tuh. Kita ulangin deh yang tadi deh. 630.000 ya, biar kalian lihat dengan baik nih. Lawan El Gajin, speed-nya gue turunin 630.000 damage-nya, guys. Gila. Kita lihat ya. Love, jebret, boom. Yorin Maru, jebret, jebret, nice, beku. Pakai lagi si Zengetsu, jebret, jebret, jebret. Hiton Katon, cuman dua yang devnya turun dari si kakek, tapi dari Love semuanya turun ya. Jebret, 639.000. Gila, GG Gaming gak tuh 639.000. Gila, kita gaskan lagi ya guys ya. Kita gaskan lagi lawan Tun guys. Lawan si Tun ini guys. Lawan si Tun, kita gas. Hajar Love. Puter, puter, jebret, jebret, turun. Yorin Maru, kurangin devnya lagi. Oke. Jadi Sugaya juga punya peran untuk nurunin dev musuh ya guys ya. Jebret, nice. Hiton Kato, turun lagi. Jebret. Boom. 400.000 kalau yang ini guys. Jebret. Ini agak berat ya guys ya. Bang, kenapa sih nggak semudah mati yang kemarin? Karena sekarang udah pada orange guys. Kalau udah pada orange itu efeknya adalah mereka ini ya, HP-nya tebel-tebel ya. Bisa 45%, ada juga yang nambah 50%, tergantung bintang HP yang mereka naikin. Eno kok naikin aja speednya jadi 2 kali. Oke, kena diam 2. Oke, aman. Zenbon Zakura Kageyoshi. Mati 1 guys. Nice. Aman ya. Aman lah. Crit. Aman, masih hidup. Wah, ini Kairaku gue tebel banget sih. Dia gak akan bisa nge-kill dengan mudah ya. Getsuga Tetsuo. Jebret, jebret, jebret. Dia aja sama Kairaku. Rata. Gue kemungkinan bakal ngambil Ulquiorra V1 sih. Bakal tebel banget ya. Ulquiorra V1. Iton Kato. Bam. Jebret. Rata guys. Rata, serata-ratanya ya. Easy peasy, lemon squeezy. Ini bakal jadi pertandingan terakhir ya. Gue udah peringkat 7 sekarang.
Kita jalan lawan Zembong Sakura Kageyoshi. Ayo. Bam, bam. Jebret, jebret. Jebret, jebret. Jebret. Iton katon. Jebret. Boom. Oke. Gua tambah satu AOE lagi sih. Kalau gua ada si Wet Ichigo, GG Gaming sih sisa satu pasti ya. Kena stun, burn. Oke, nyantai. Apakah mereka akan mati karena burn? Gak usah gue apa-apain, mati sendiri kena burn ya. Kita lihat aja. Oke. 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 Mati sendiri guys, kena burn. Gila. Gak gue apa-apain, mati sendiri guys, kena burn guys. Gila ya. Efek burnnya juga mantep GG Gaming guys. Oke, intinya kayak gitu. Jadi efek double burn antara si Love dan juga Yamamoto itu GG banget, nurunin dev dan juga damage yang besar banget ya guys ya. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen. See you next video.